Lembah Sulam, BSIRW 5 Duren Mekar. Prabowo, Gerindra, Herlian. Oke. Gimana? Dapat? Dapat. Perkenalkan, nama saya Endang Insani Mukhtar. Saya pengurus RW di Bukit Sawangan Indah 05 ini. Kami gembira dengan kehadiran dari Bapak Dewan Herdian, ya kan? Karena dengan kedatangannya kita bisa sama-sama senam bersama di sini dan semua bergembira. Ibu-ibu semua di sini juga senang. Sama juga pelatihnya juga. Jadi semua gembira Bapak akan kehadiran dari Bapak Dewan Herdian dari Gerindra. Hidup Prabowo Presiden, hidup Gerindra, hidup Pak Herdian. Oke. Okay. Kami dari RW 5 Tumbek, saya ketua RW-nya Susuk Mulyawan. Di sini ada 17 RT. Kami welcome kepada Pak Herdian. Mudah-mudahan cocok dan warga nanti dipersilakan untuk memilih dokter yang bisa cocok di hati warga masyarakat. Pak Ita nih, Ita. Kemudian nanti ibu-ibu ya, selain itu bapak-bapaknya diajak. Jadi nanti Bu Budi itu ada pelatih yang bapak-bapak ya, sekali-sekali. Nanti bapak-bapaknya akan ikut lah. Hanya kami dari Intern ini dari RW 05 ya, kami menyampaikan bahwa sanggar senam yang terdaftar di Dinas dan di Kecamatan adalah sanggar senam yang diketuai Ibu Budi ya. Nah, jadi yang diketuai Ibu Budi, sehingga RW 05 nanti kita bersamalah untuk satu RW senamnya, entah di lapangan seperti ini atau di sini, ketuanya Bu Budi. Tetapi pelatihnya ya bisa berita, bisa yang lainnya ya, kita sepakat nanti. Tetapi yang terdaftar itu sanggar senam PSI, ketuanya Ibu Budi yang beralamat di RT 12 ya Bu. Itu ya, bisa di sini, bisa di lapangan. Sebaguna dan pelatihnya bisa Bu Budi, bisa Bu Ita. Berita ini dari kurang 1, 2, 3 1, 2, 3 bebas 1, 2. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dah. Yang saya hormati di sini Bapak Haji Gesit Mulyawan yang sebagai tokoh di apa pembuat desa ini dan sekaligus pengurus RW itu ya, RW berapa kan ini? RW 5 Duren Mekar. Alhamdulillah Bapak Haji Gesit selalu eksis, mudah-mudahan di sini dan selalu diberi kesehatan ya. Oke, dan yang saya hormati Bapak Undang di sini selaku tokoh juga di pondok desa ini dan pengurus RW juga, alhamdulillah ini selalu bersinergi dengan Pak RW dengan pengurusnya. Dan yang saya hormati ada di sini saya Ibu Is dan Ibu Yin, itu ada Teh Lili juga. Nama saya Herdian, saya tinggal di Kelurahan Pondok Petir. Gitu, jadi dari sini nih lurus aja tuh nih, lurus aja nih 10 menit sampai lah ke rumah saya, atau 5 menit juga sampai kalau nggak macet ya. Jadi alhamdulillah ini pada di kesempatan pagi ini saya dapat bersilaturahmi ke komplek desi ini yang
berada di Kelurahan Duremekar. Alhamdulillah. Dan saya sangat berterima kasih yang mana pada intinya saya bisa bersilaturahmi. Dan mungkin ini silaturahmi saya yang kedua ya Bu. Nah yang pertama kemarin itu saya memang ada bertemu kepada ibu-ibu sekalian yang mana di rumahnya Ibu Iis kemarin gitu. Jadi ini pertemuan silaturahmi saya yang kedua berlanjut. Artinya nih alhamdulillah saya bisa datang silaturahmi lagi sesuai apa yang saya katakan bahwa mudah-mudahan silaturahmi saya ini bukan yang pertama dan yang terakhir gitu. Saya mudah-mudahan nanti akan berkelanjutan terus Bu, dan saya mudah-mudahan ini akan bagian daripada keluarga kita bersama gitu yang ada di Kecamatan Bojongsari, salah satunya Duremekar ini gitu. Pagi ini senam bareng ya, senam bareng khusus di komplek BSI ini gitu ya, di RW 0. Saya memang banyak komunitas senam yang ada di Kecamatan Bojongsari. Ini alhamdulillah ini teknik itu saya sudah kenal baik. Kita sudah lama, sudah kenal komunitas senamnya. Video bu, video. Ini nanti untuk ada yang senam bersama dulu, senam bareng. Itu yang pertama saya ada komunitas senam juga di Kecamatan Bojongsari lama. Itu nama materinya di komunitas ini adalah dari senam bersama dulu atau bersama. Itu yang terus ada juga yang di Kecamatan Bojongsari itu ada komunitas senam juga namanya komunitas senam Taman Jaga Negara Tiga Kamila. Jadi kesenangan ini mudah-mudahan nanti kita akan semua kalau di sebelah sini kita UMKM kita mungkin kalau kita ada yang belajar kita ada apa event senang bareng begitu mungkin nanti ada UMKM kita juga yang bisa berjualan di situ. Di sana saya itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu pukul lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindra ya itu ya 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 Prabowo. Kemudian kita serahkan lagi ke Teh Ita. We'll be right back.
Woo!
sampaikan aja warnanya, sepakatnya kayak gimana. Nanti kirim ke Bu Iit sama Bu Iis. Kita nanti nunggu semua pokoknya nanti 17 RT atau wakilannya gitu ya. Biar masuk semua, nggak ada yang apa namanya kosong. Iya, nanti rumuskan aja bahannya yang bagus, apa desainnya bagus. Nanti kirim ke Bu Iis sama Bu Iin ya. Sementara kemarin udah jalan tapi baru masuk nih.